Pemilihan kepala desa kan sebentar lagi. Inilah masanya aku berusukan kepada wargaku. Soalnya ini momen yang pas supaya mengait hati pendukungku. Hah, pas sekali nih. Ya. Di mana-mana aku berada, bertambah terus nampaknya pendukungku. Ini pasti pertanda menang aku ini. Hah. Tak lain lagi nih. Itu kan Pak Rete. Inilah momen yang pas untuk menceritakan sama Pak Rete masalah video yang dimaksud Emek dan si Abu. Praktik kekuranganku nih, tinggal cari tim suksesku aja ya nih. Assalamualaikum Pak Rete. Waalaikumsalam deh. Hah, pas sekali nih deh. Apa pula nih yang pas Pak Rete? Aku jumpa sama kau nih yang pas momennya nih. Aku pun pas juga jumpa sama Pak Rete karena ada ingin yang kuceritakan. Tapi muncung kau nih yang kurang pas deh. Kenapa pula gitu Pak Rete? Karena aku bilang dari kemarin deh, panggil aku nih Pak Kades, bukan Pak Rete. Itu Pak Rete kemarin tuh deh. Alah kau nih teh, belum jadi kades pun udah besar kepala. Nampak kali lah kau nih deh, tak suka nengok aku jadi kepala desa deh. Bukan gak suka teh, tapi ini yang lebih penting lagi daripada kita membahas masalah kepala desa teh. Sebelum kita bahas ini deh, kau panggil dulu Pak Kades. Pak Kades. Allah. Siapa Kades? Hah, apa yang gak kau cakap tadi deh? Cakaplah. Begini Pak Kades. Tapi ini rahasia Pak Kades. Rahasia apa deh? Rahasia kepala desa? Ah, suka aku dengerin deh. Ini bukan masalah Kades, tapi masalah si Abu dan si Eme. Alah deh, cuma itunya deh. Kalau masalah orang dua tuh deh, tak usah kau ragukan itu lagi deh. Orang tuh udah pasti milih aku deh. Aduh, berhubung sekarang Pak Rete mabuk kepala desa, masalah si Eme dan si Abu aku tahan dulu. Kalau gitu saya pergi dulu Pak Rete ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak yang satu nih, bebuih dah mulut mengatakan dia. Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades, Pak Rete. Apa-apa Pak Rete? Ah, kau lantak situ deh. Aduh, kemana nyabut nih? Tadi janjinya di kebun mana katanya tadi ya? Tapi lah, duduk dulu lah. Aduh, tak jelas sabut nih. Udah dari tadi aku cari-cari, tak kebun-kebun kemana bilang. Aku penasaran sama Abud nih. Rahasia apa mau disampaikan sama aku nih? Sampai-sampai tatap mata pun gak bisa. Berjalan lagi dari belakang. Aduh, bahaya Abud nih. Cari dulu Abud ya. Ini rupanya tidur dia tadi. Letih aku cari sana sini. Enak kali dia tidur ke situ. Alah, Bud, Bud. Inilah masanya aku nebut. Bisa kita bercakap bertatapan mata. Hah. Ih. Kau kira aku enggak tahu sama kau. Dasar jelek rupai ya kau. Waduh. Lagi tidur pun tanda kali kok sama suara aku, Bud, ya. Begini, Mek. Kalau tentang rahasia tadi, kau harus balik arah dulu, Mek. Nggak bisa kita tetap mata. Ini rahasia, Mek. Rahasia-rahasia, tapi balik mata juga lagi kau bilang, Bud. Aduh. Tukar arah kau, Mek. Udahlah, Bud. Kau bilangkan aja lah, Bud. Ini tempatnya udah pas nih, Bud. Belum bisa, Mek. Karena nyawa aku belum masuk semua. Kau tahu, aku ini baru bangun tidur. Udahlah, Bud. Kau sampaikan aja lah, Bud. Kalau kau sampaikan, Bud, udah tahu aku, Bud. Kalau enggak kau sampaikan, kapan aku jadi tahu, Bud? Bukan begitu, Mek. Ini kan rahasia. Jadi, kalaulah aku sampaikan rahasia ini sama engkau, tentu bukan rahasia lagi namanya. Betul juga kau bilang, Bud, ya. Tapi anehnya aku, Bud, sampai kapan kita kayak gini-gini aja, Bud? Ngomongkanlah, Bud. Bukan begitu, Mek. Kalau aku lihat-lihat situasi dan kondisi, tidak memungkinkan aku menyampaikan sama kau sekarang, Mek. Karena
aku pun belum tahu di mana arah mata angin. Apa hubungannya sama mata angin, Bud? Engkau belum sampai ilmu ke situ, Me. Coba kau pikir, kalau enggak ada angin di tubuh kau itu, kau udah mati, Me. Betul juga aku bilang tuh, Bud. Tapi, Bud, Chan ini Chan cewek apa Chan duit nih, Bud? Ya udah, Me. Aku kasih bocoran sedikit sama engkau. Tapi, Me, kalau aku kasih bocoran sama engkau, tentu bukan rahasia lagi namanya, Me. Emang parah kok nih, Bud. Sikit aja pun kau gak kasih bocoran, Bud. Parah kok, Bud. Aduh. Tapi, Me, perasaanku tidak enak, Me. Sepertinya ada orang yang mau lewat. Bahaya juga nih, Bud, ya. Ya itu, Me. Kita gerak, Me. Kita cari tempat yang aman. Oke lah, Bud. Ayo, Me. Aku cocok ini TS ku harus preman ori itu. Soalnya kalau preman otomatis kan warga takut. Aku aja pun takut sama preman. Aduh, Mek. Gimana lah kita lagi nih, Mek? Kemana kau bawa aku nih, Bud? Udah, kau ikuti aja cara aku, Mek. Udah jalan ekstrim-ekstrim kayak gini, Bud. Hati-hati kau, Mek, ya. Aduh, Bud. Hati-hati, Mek. Oh. Nggak jelas, Bud. Kenapa berhenti, Bud? Tenang, Me. Kita ngisi bensin dulu. Siap, Me? Siap, Bud. Jalan, Me. Terus, Me. Wah! Itulah kau, Me. Punya mata enggak kau gunakan untuk melihat jalan. Ya jatuhlah kau ke situ. Dasar celebau paya kau nih, Bud. Enggak jelas kau jadi supir nih, Bud. Tolong aku dulu, Bud. Sebentar, Mek, ya. Biar aku cari kayu untuk menolong kau, Mek. Cepat, Bud. Aduh. Mek, kau pegang nih, Mek. Mana aja kau nih, Bud? Mek. Gila kau, Bud. Keadaan kayak gini aja pun kau jaga mata, Bud. Aduh, gila kau rasa kau nih, Bud. Mata kita tetap enggak bisa bertatap mata, Mek. Karena ini rahasia, Mek. Gila kau nih, Bud. Mengait hati ya, mengait hati warga. Ini makanya kan. Lagi ngecek lokasi. Lagi ngecek lokasi. Iya kan? Asin aja mau sini aja, Ma. Lagi ngecek lokasi. Lokasi untuk lokasi Labuh Eme. Parete. Ya. Fans, Wildan. Aman, Me. Aman, Me. Wis aman. Aman. Hei, terima kasih. Tidak begis. Allah. Berarti kekurang galak. Lagi. Jelas kau nih kadal itu. Apa ini? Bukan masalah kades nih. Ini masalah si Abu dan si Emek nih. Masalah.